Al-Amwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrahmu. Disebutkan dalam hadis, kunna ma'an nabi, kunna ma'an rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdillah. Suatu hari kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kami sedang mencari kayu siwak, mengambil kayu siwak. Lalu Nabi berkata, "Alaikum bil aswad minhu. Fa innahu atyabu." Carilah yang kayunya batangnya hitam, karena itulah siwak yang terbaik. Qalu akun katan al-ghanam? Lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau pernah mengembalakan kambing? Ya, kok tahu masalah ini? Kayu siwak yang hitam yang terbaik. Apakah kau pernah menjadi pengembala kambing? Ya, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa hal min nabiyyin illa wa qad ra'aha. Bukankah setiap nabi pernah menjadi pengembala kambing? Ini penguat dari hadis sebelumnya. Ya, jadi ini tadi yang dijadikan pendapat bahwa usaha mengembala kambing itu atau peternak kambing itu yang lebih afdal dalam rangka mencontoh para nabi dan rasul. Sampai nabi yang hidupnya di kalangan orang kaya yang ditakdirkan oleh Allah ya tinggal di tempat orang kaya, tetap Allah takdirkan dia juga menjadi pengembala kambing. Siapa itu? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kan dibesarkannya di istana Fir'aun, penuh dengan kekayaan, namanya istana, tapi tetap ditakdirkan oleh Allah jadi penggembala kambing juga. Gimana kisahnya? Yaitu di dalam Quran dikisahkan Nabi Musa pernah membunuh salah seorang penduduk Mesir yang menyebabkan beliau dikejar-kejar kan, sampai menarikan diri kemana? Ke Madian. Nah, di sanalah beliau bertemu dengan salah seorang penduduk Madian, lalu dinikahkan dengan putrinya dengan mahar apa? Maharnya mengembalakan kambing selama 8 atau 10 tahun. Itu maharnya. Ya, gede juga berarti maharnya. Maharnya suruh mengembalakan kambing selama 8 atau 10 tahun. Nah, itu dari itu. Dan para ulama menyebutkan, apa sih hikmahnya? Kok Allah takdirkan seluruh nabi dan rasul jadi penggembala kambing? Yang pertama, untuk mengajarkan tawadhu. Ya, supaya rendah hati, enggak sombong. Karena pekerjaan sebagai seorang pengembala enggak ada yang pantas untuk disombongkan darinya. Ya. Beda. Ya. Nah, ini dijelaskan oleh Habib Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi, untuk mengajarkan sikap tawadhu. Karena enggak ada yang dibanggakan jadi pengembala kambing. Yang kedua, menunjukkan perhatian terhadap hewan yang lemah, yaitu kambing. Ya, kambing itu hewan yang lemah, enggak seperti unta, kuda, dan yang semisalnya. Yang ketiga, jenis kambing itu bermacam-macam. Ada yang jinak, ada yang nurut, ada yang liar. Nah, pengetahuan ini penting bagi seorang dai sebagai bekal dalam menghadapi berbagai tipe manusia. Ya, manusia juga tipenya beda-beda. Ada yang angkuh, ada yang rendah diri, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sombong, gitu kan? Nah, kambing juga gitu. Ada yang gampang diatur, ada yang nurut, ada yang ngeyel, ada yang susah.
Jadi kambing itu gak kayak bebek. Kalau bebek umumnya mudah untuk diatur. Iya, kalau kepalanya sudah dipegang, satu digiring, maka yang lainnya akan mengikuti. Beda sama kambing, gak begitu. Iya, itu yang ketiga. Yang keempat, di antara hikmahnya, kenapa Allah takdirkan seluruh Nabi dan Rasul menjadi pengembala kambing? Untuk menumbuhkan sikap mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Ya. Nah, kemudian yang kelima, selain mandiri, Nabi itu kerja untuk membantu orang lain, yaitu pamannya. Ya. Nah, هذا صراط مستقيم